Tuh, pecah. Saya cariin background agak gelap ya, itu saya lihat. Pecah. Untung saya videoin karena pengalaman-pengalaman kemarin bulu tempered glass pecah, tidak saya dokumentasikan. Oke, jadi untuk chargernya saya belum cek berfungsi apa tidak, tapi yang jelas untuk temper glassnya pecah. Saya nggak tahu, saya coba nanti info sama penjualnya apakah bisa ada pergantian barang. Ini pecahnya keras, terus di sini ada seperti retak rambut. Lalu terlihat ya rambut, retak rambutnya. Oke, saya sisihkan dulu untuk temper glassnya. Glassnya pecah. Sisihkan dulu. Sekarang saya mau coba untuk chargernya berfungsi apa tidak sebentar. Oke, maaf saya jeda tadi videonya untuk ambil charger. Ini saya turn off untuk mengetahui masuk tidaknya. Kebetulan ini juga temper glassnya rusak, cuman saya belum melakukan pergantian. Yang saya beli ini adalah untuk Samsung Note 3. Saya ulangi ya, ya charger ya. Charger berfungsi normal. Dia mengisi. Oke, ada charger. Saya
jadi ada masalah, entah berapa ampere, tapi yang maklum barang murah. Nah, ini dari tulisannya dia seperti kopian, jadi gampang terhapus. Logo Samsungnya. Masa tabannya? Tuh, logo Samsungnya seperti kabur ya. Oke, sekian mungkin review dari produk Xiaomi. Biasanya tidak saya videokan dengan pengalaman membeli tempered glass. Itu biasanya entah karena pengiriman, tapi kalau lihat dari packingnya sih cukup bagus, cukup aman, cukup aman ya packingnya ya. Cuman entah kenapa kok bisa pecah, harga tidak seberapa, cuman waktu untuk menunggu datangnya barang tempered glassnya ini yang cukup lama karena dari saya tidak tersedia. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga sellernya bisa paham dan mengerti. Terima kasih. Selamat siang.